hamba-hamba kuliner. Jadi kali ini aku lagi ada di Dewi Panjaitan Strat 1, tempatnya ada di Kedai Tom. Nah, Kedai Tom ini ada 3 produk, Tom Milk, Tom Tea, sama Tom Coffee. Itu dia udah ada 3 tempat, makanya aku penasaran banget nih gimana rasanya minuman Kedai Tom ini. Mbak, ini baru buka ya? Oh, jadi ini cabang ketiganya baru buka sekitar 2 minggu nih di Dewi Panjaitan ini, Strat 1. Yang mau pesan yang paling laris di sini itu ada Thai Tea originalnya sama Ice Milk Regalnya dari Tokyo. Nah, jadi aku udah pesan 2 menu favorit di sini. Satunya itu yang varian susu Tom Milk. Ini ada Regal Milknya. Dan satu dari Tom Tea, Thai Tea. Itu ada original Thai Tea-nya, warnanya cantik banget nih. Dan sebesar ini premiumnya cuma Rp15.000. Gokil enggak apa-apa ini? Murah banget kan? Langsung ya kita coba dulu dari originalnya. Nah, jadi di dalam itu ada bumbu-bumbunya. Jadi ini salah satu jenis Thai Tea. Dia itu nggak kental, cair, tapi rasanya dapat banget. Rasanya itu dapat banget, manisnya pas, nggak kelewatan manis. Rasa tehnya juga unik banget, dan ini tuh harum banget, teman-teman. Wow, bubanya kenyal banget, sumpah. Ini premium cuma Rp15.000, gokil. Next, aku nyoba yang Tom Milk Regalnya. Gede banget, Rp15.000. Nah, di dalamnya itu ada grass jelly-nya juga. Cuma kayaknya ini kayaknya rasa coklat deh grass jelly-nya. Atau jelly coklat, aku nggak tahu. Langsung kita cobanya. Juara banget, rasa susu dicampur kayak vanil lagi itu, dan beneran ini ada agar-agar jelly topping di bawahnya, ditambah kayak biusan-biusan crispy dari regalnya yang udah kena air itu, enak parah. Milk regalnya memang gak ada halang. Cobain deh ini, 15.000 segede ini, dan kalian bakal puas banget. Regalnya juga banyak banget, gokil gokil. Aku rekomend banget buat kalian coba ini, salah satu outlet terbaru dari Tom Milk di Strat 1 di Panjaitan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Anak Rege, main yoyo. Sangheo.